Dinas Pertamanan dan Dekorasi Kota melakukan terobosan membangun taman-taman. Yang sebelumnya ada 22 taman tematik seperti hutan kota, taman potret, taman prestasi, taman bambu, jam gede jasa, taman kupu-kupu, dan beberapa taman lainnya. Dinas Pertamanan akan melakukan pembuatan taman baru yang rencananya dibangun di tengah-tengah kota yang terletak di Jalan Muhyamin. Saat ditemui wartawan media, Selasa 1 Agustus 2017 di kantornya, Yulianto Wibisono menjelaskan, taman ini akan dibuat di lahan yang tidak aktif dan akan dijadikan taman burung. Dan pengerjaannya dimulai pertengahan bulan Agustus dengan luas area 384 meter dengan ukuran 16 meter x 24 meter. Lokasi ruang terbuka hijau yang dikelola sama bidang pertamanan dan dekorasi kota total ada 100 sampai dengan sekarang total ada 153 titik. Itu luasannya kurang lebih 50,33 hektar. Dari 153 titik itu ada 22 lokasi taman tematik yang memang secara intens kita kalau secara intens kita kelola pasti semuanya intens kita kelola, tapi 22 itu memang intensitasnya lebih dibanding ruang terbuka hijau yang lain. Total 153 titik dengan di dalamnya ada 22 lokasi taman tematik. Rencananya insya Allah setelah dapat pemenang lelang dari ULP, di Agustus pertengahan mungkin kita akan kontrak, kemudian penyediaannya bisa langsung kerja di Agustus pertengahan ini. Posisi Taman Burung sendiri ada di mana? Di Jalan Muhammad Yamin. Jadi Jalan Muhammad Yamin ada satu segmen yang memang menurut kami masih kosong dan belum aktif. Jadi pengen kita aktivasi dengan tema Taman Burung. Dalam kesempatan tersebut, Yulianto Wibisono juga menambahkan, untuk masyarakat dan para pengunjung yang ingin melakukan wisata ke taman-taman yang ada di Kota Tangerang, pihaknya juga menegaskan tidak dikenakan biaya masuk, alias gratis. Jadi buat masyarakat Kota Tangerang dan yang di luar Kota Tangerang, taman-taman yang kami bangun itu idenya semua dari masyarakat, kita bangun juga untuk masyarakat. Jadi free entry, masyarakat bisa menggunakan tapi harus tetap bertanggung jawab. Karena kita mengelola, masyarakat juga bantu kita untuk mengelola itu dengan baik dan supaya tetap sustainable apa yang kita bikin.